dalam beberapa minggu ini kondisi untuk di Kota Dumai berdasarkan data hotspot kita nihil. Namun demikian kabut di Kota Dumai dalam minggu yang lalu itu masih tebal. Sampai saat ini pun masih ada kabut tapi memang cukup tipis. Nah, di Dumai kami tidak terlalu hotspot tidak ditemukan. Namun memang ada kebakaran hutan yang lahan yang bersifat skala kecil yang tidak terpantau oleh hotspot. Mungkin sudah kita lakukan pemadamannya bersama-sama dengan pihak TNI dan kepolisian beserta kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Dumai ini. Alhamdulillah alhasil mulai semalam kami sudah melakukan pemadamannya dan total padam. Dan sampai hari ini tidak ditemukan adanya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Dumai. Namun demikian kabut yang menyebut Kota Dumai tetap masih ada, yaitu masih berskala tipis. Mungkin itu bisa sampaikan. Kalau di Dumai sendiri apakah sudah ada alat pengukur tingkat itu tuh, Pak? Baik, untuk alat pengukur itu mungkin saya nggak bisa menjawab itu karena itu adanya di lingkungan hidup ya. Apakah di lingkungan hidup ada atau enggak, saya nggak tahu persis masalah itu. Kami hanya minta data di lingkungan hidup untuk data ISPO ya, ISPO dan ISPA-nya mungkin di kesehatan itu. Nah, namun memang kami sudah ada waktu beberapa minggu yang lalu kami mendapat bantuan daripada pihak usaha, dunia usaha yang ada di Kota Dumai membantukan pengadaan masker untuk kami. Alhamdulillah itu sudah kita salurkan kepada masyarakat di Kota Dumai dan ke sekolah-sekolah langsung kita sentuh ke sekolah langsung kita bagi-bagikan. Berapa jumlah masker? Kita ada sekitar 10.000. Masker jenis apa? Jenis ya, biasa aja. Biasa aja. Yang kita telah kita salurkan ke masyarakat yang ada di Kota Dumai ini dan kita utamakan untuk anak-anak sekolah yang tingkat SD, TK yang kita bagikan. Mungkin itu bisa sampaikan. Titik-titik mana tuh, Pak? Di semua jalan protokol atau hanya Kita diambil semua karena jumlah masker kita terbatas. Jadi dari sekolah pun gitu juga. Sekolah tidak semua sekolah bisa kita terakomodirkan semua. Dan ada juga bahkan ada beberapa sekolah yang bikin membuat surat tertulis kepada kami minta bantuan, itu kita salurkan juga. Lagi yang terbaru nih hari ini atau kedepannya mau dibikin? Yang kedepan harapan kami kedepan mungkin ini 2015 kejadian yang begini, mungkin untuk 2016 jangan sampai ada kejadian begini. Karena kita bagaimana masih mengantisipasi masalah kabut asap ini, yang kejelas kami Dumai ini asap kiriman. Dan kita ini tidak bisa mengatakan bahwa Dumai bebas asap, kita tidak bisa mengatakan. Karena kalau kita Dumai bebas, ternyata ada asap kiriman datang, kita tidak bisa buat apa-apa. Ini langkah-langkah yang perlu kita pikirkan untuk 2016 nantinya. Apa langkah-langkah yang sebaiknya untuk kita antisipasi bersama-sama. Dan harapan kami kepada dunia usaha yang ada di Kota Dumai, hendaknya ya kepedulian untuk kepada masyarakat Kota Dumai, seperti misalnya memberi bantuan kepada masyarakat, kalau enggak melalui kami, silakan langsung. Sendiri, Pak. Ya, begitu. Terima kasih.